Oh ya. Yeah. Plus. Oke, makasih. Iya. Iya, sama-sama. Sudah diantar. Nah, ketemu di orderan berikutnya ya. Pizza. Inazuma. Setelah terdengar nada, kemudian tekan pagar untuk mengakhiri. Untuk meninggalkan pesan, tekan 1. To select English language, press 9. Nggak bisa dihubungin, tapi bayarnya pakai GoPay. Ya udahlah, kita belikan aja. Udah maghrib aja. Wait, kuncinya. Apain ini Udin ini? Duh. Sudah terbeli. Waktunya diantar. Ngantar deket kok. Tadi pas lewat sini dapat GoFoodan. Ya ternyata pas lewat depan depotnya dapat orderannya. Oh, nggih, matur suwun. Nomornya di telepon enggak bisa. Terus belnya di mana? Gojek. Namanya nggak muncul ya. Oke, orderan sudah diantar.
Buat ketemu di orderan berikutnya. Cus. Dapat GoFoodan. Ini akunnya akun aneh. Deket Lalapan Buto. Ini deket Lalapan Buto. Ini Lalapan Buto itu sebelah. Tapi dapatnya di tempat yang jauh. Ini Warkop 19, Gang 19. Karena di Gang 26 lagi tutup. Kalian masih mau mempertanyakan, dapatnya kok jauh? Dapatnya kok jauh? Kalau di map, nah kalian bisa lihat sendiri. Saya di dekatnya Lalapan Buto, dapatnya malah di sana. Dan ini tempatnya masuk-masuk ke dalam, ini gang kecil, motor nggak boleh dibawa masuk. Alternatifnya taruh di gang masuk, atau ditaruh di luarnya gang. Nah, kalau pelan kayak gini daripada gear 2, Aster itu malah lebih enak gear 3. Ntar aku lupa ini tempat gangnya. Udah lama sekali nggak dapet sini lagi ya. Kalau nggak salah itu ada tandanya. Oh itu loh, di sana itu loh penyetan Gojek dan penyetan Grab. Oh. Udah taruhnya di sini. Udah lah. Oke. Udah. Dulu biasanya itu jam 12 malam ke atas biasanya sering dapat sini. Setelah Lalapan Buto buka, seringnya dapat di Lalapan Buto. Saya di Lalapan Buto malah dapatnya di sini. Sudah terbeli. Waktunya diantar. Ah, ini notifnya Gojek ini. Sama kelamaan itu mengganggu. Sekarang notifnya Gojek itu ya, kalau satu driver dapat gitu, itu ternyata semua driver itu dapat berbarengan. Gokil enggak? Jadi sistemnya Gojek sekarang kayak gitu. Kalau bagi notif itu antara satu driver dan driver lainnya, itu dikasih notifnya berbarengan.
Karena kalau lagi ngumpul sama temen-temen itu satu dapat gitu, yang lain pasti dapat semua. Aduh, ada aja kerjaannya yang buat APK ini. Notif ya dibikin barengan. Jadi sekarang sudah nggak ada iri-irian, iri hati karena yang satu dikasih notifikasi, yang satu nggak bunyi karena sekarang notifnya barengan. Di situ ada 20 driver bunyi barengan, gokil nggak coba? Dikirain bunyi orderan, nggak taunya bunyi notif doang. Hei, ada bakso langganan. Pak Min. Halo. Balik lagi ke warkop tadi.